Tak boleh ke kalau kita tak tidur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Wan Syifa Haliani dari kelas 4 Ibnu Khaldun. Hari ni anak cakap pasal kenapa kita kena tidur sebenarnya. Tapi sebelum tu, tidur ni apa sebenarnya? Tidur ni satu keadaan badan kita yang kita berehat secara semula jadi. Benda ni semua orang buat. Seluruh dunia fauna buat. Dunia fauna tu macam mamalia, burung, ikan, semua tu lah kan. Dan kita mamalia, jadi kita memang akan tidur. Kenapa kita kena tidur sebenarnya? Tidur ni tak ada jawapan spesifik lagi, tetapi dia untuk rehatkan badan kita. Tapi selain jawapan tu memang tak ada jawapan lain sebab masih dalam kajian. Tapi menurut Islam, Allah dah jadikan malam untuk kita tidur. Tapi bila kita tidur, kita kena ada adab. Sebab tidur tu dia boleh dikira sebagai ibadah. Macam dalam surah Al-Furqan ayat 47. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk rehat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Okey, kita sebagai manusia, kita ada peringkat-peringkat umur. Dan setiap peringkat umur tu ada kategori dia. Kategori tu ada masa-masa masa ideal lah untuk kita tidur. Jadi untuk baby yang baru lahir, ideally dia kena tidur 18 jam. Tapi untuk budak kanak-kanak 1 hingga 12 tahun, dia kena tidur 9 hingga 15 jam. Itu dalam lingkungan tu lah dia kena tidur. Tapi untuk remaja, kita lah tu kan remaja, kita kena tidur 9 hingga 10 jam. Tapi Ana tak rasa semua orang memang akan tidur 9 hingga 10 jam. Ana pasti semua orang tidur 7 jam ke bawah. Okey. Kalau untuk dewasa pula, dia kena tidur 7 hingga 8 jam ke atas. Okey. Lagi satu, selain daripada rehatkan badan, tidur ni dia ada banyak kesan lain. Ada kesan kalau kita tidur tak cukup dengan kalau kita tidur cukup. Okey. Satunya tidur dia boleh merangsang memori. Okey. Dalam otak kita ni, bila kita dapat maklumat dan bila kita tidur, ada satu proses yang dipanggil proses konsolidasi. Proses tu dia tukar maklumat jadi memori. Kita boleh aplikasikan benda ni bila kita belajar. Maknanya, bila kita belajar tu, lepas kita belajar, kita tidur. Maknanya, apa yang kita belajar tu, bila kita tidur, otak kita akan buat jadi memori dan esoknya kita akan ingat apa yang kita dah belajar. Ada kajian yang dah cakap, memang orang yang tidur cukup ni, result exam dia lagi bagus. So kalau nak result exam bagus, kena tidur cukup. Kalau untuk seterusnya, tidur ni dia boleh meningkatkan sistem imun kita. Memang ada kajian yang cakap, kalau orang yang cukup tidur, dia takkan senang kena penyakit. Contohnya macam demam ke apa-apalah kan. Tapi kalau orang yang tak cukup tidur, dia senang dapat penyakit. Bukan macam demam je, tapi penyakit-penyakit yang berat macam sakit jantung. Risiko untuk dia dapat sakit tu lagi tinggi daripada orang lain. Okay, Ana harap semua ni bermanfaat. Jadi itu sahaja daripada Ana.